kemarin kita baru balik dari Pulau Buru Ambon ya gitu. Kita sekarang udah sering bolak-balik banget ke Pulau Buru karena ya di masa sekarang ini juga kita banyak membantu masyarakat di sana gitu. Karena kan sekarang pemerintahan lagi susah, sementara masyarakat di sana juga lagi susah banget. Jadi kita di Pulau Buru Ambon itu buat program ya. Buat program aja buat masyarakat di sana. Kita pure membantu masyarakat di kampungnya suami aku sih. Tapi enggak worry di tengah pandemi ini bolak-balik dengan penerbangan bukan sebentar ya. Kalau khawatir pasti ada gitu, tapi gimana kita bisa jaga diri aja gitu. Kalau misalnya aku cukup protek sih, jadi kalau misalnya mau terbang kita semprot dulu pakai hand sanitizer semuanya, terus kita selama di penerbangan itu nggak megang yang aneh-aneh gitu sih. Kalau berarti di sana mau bantu apa sih? Ada panen padi juga ya? Oh iya, benar banget. Itu di sana buat program untuk membantu UMKM. Yes. Mahasiswa juga, jadi kita gabung. Mahasiswa itu kebetulan anak-anak mahasiswa Ikra Buru itu satu universitas kecil yang tidak dijangkau oleh pemerintah pusat karena mungkin terlalu jauh ke daerah. Mereka buat sabun minyak kayu putih, dan itu menolong sekali untuk hand sanitizer, dan itu kita coba membantu dia jadi brand ambassador, tapi kita bantu free. Ya, tapi sama sekali nggak dibayar apa-apa. Yang kedua, kita kebetulan ada menemukan satu jenis produk yang di Indonesia ini cuma ada di Pulau Buru, tanaman padi hotong. Itu tipikalnya sama dengan beras, proteinnya lebih tinggi, karbohidrat lebih tinggi, tapi kalau kita makan itu dia gluten free. Jadi bagus banget ya, bagus banget. Kita di Indonesia kadang-kadang perlu itu kan, kita harus beli dari Jepang, kita harus ngambil dari India. Di sini ada loh. Iya. Padahal kita di Pulau Buru itu punya lahan yang luas dan ini kita lihat prospek besar, sehingga kami berdua ya kita investasi untuk buat demplot area. Nanti setelah demplot area panen itu bibitnya kita bagi untuk semua petani. Ya, dan demplot area kami ini udah bisa dapat sekitar 1000 hektar untuk kami bagi untuk bibit. Jadi sekarang kita itu fokusnya gimana caranya hidup kita bisa berguna buat masyarakat di sana. Kesibukan baru ya. Iya, kesibukan kamu yang utama seperti apa sih, Bel? Gimana? Dengan kesibukan kamu yang utama gimana? Ya sekarang itu aja sih. Jadi sekarang ngurus suami, ngurus anak gitu. Sekarang hidup buat orang lain gitu sih. Jadi selama lockdown kemarin banyak memberikan hikmah gitu loh. Jadi sekarang tuh duniawi itu kita nggak ngejar duniawi lagi ya sayangnya. Kita gimana caranya untuk bisa berguna buat orang lain ya sayangnya, membantu masyarakat ya. Saya kebetulan sebagai putra daerah, saya fokus untuk membantu daerah saya. Kebetulan dia juga punya profesinya sebagai artis, kesempatan untuk bisa membranding produk-produk lokal. Ya kita manfaatin itu untuk bisa berguna untuk banyak orang. Sekarang pemerintah lagi minus 5%, di daerah juga ikut minus. Kalau kita tidak bergerak untuk membuat kekuatan ekonomi dari masyarakat, kedepannya akan lebih susah. Nah, kalau ekonominya kuat di masyarakat, maka pemerintah akan terbantu. Itu yang sekarang kami fokus. Bisa diprofesi banget ya kalau figur nih. Iya, sekarang kan fokusnya udah membantu orang, keluarga. Itu berarti dari segi pemerintah agak tersisih dikit dong? Kalau dari entertain, emang aku dari semenjak menikah emang udah mengurangi banget. Jadi emang tujuan utamanya adalah keluarga, jadi keluarga nomor satu gitu. Jadi sekarang sibuk ngurusin bisnis aja sih kalau pekerjaannya, bisnis baju, fashion aku gitu. Rindu gak sih mungkin untuk dirinya entertain gitu, yang gimana kan dulu rasanya kalau masuk TV sekarang jadi agak dikurangin gitu. Oh, sekarang masuk terus juga. Iya. Tapi hampir tiap minggu kan ada syuting masuk gitu. Kadang kalau nggak di sini di Pulau Buru. Dan tidak pernah putus ya. Cuma mungkin kalau Bella kayak shooting dulu. Film enggak sih? Film enggak, terus kalau nyanyi enggak kan. Karena kan mungkin udah aku juga enggak pengen sih, karena capek ya. Gitu. Udah semakin bertambahnya umur, terus udah di Danilo juga. Sekarang Danilo aja ditinggal 2 jam ini syuting aja udah udah pulang udah ngomel-ngomel gitu. Karena dia udah ngerti. Yeah. Apalagi kalau syuting film yang lama kan, gitu pasti enggak bakal bisa lagi waktunya. Tapi kan kamu jadinya paling kan berapa di Pulau Buru Jakarta. Ada takutan nggak sih takut COVID-19? Pasti takut, kita takut, dan makanya kita safety protokol COVID-19 itu kita jalankan bahkan lebih ya. Karena kita jalan itu kita bawa sarung tangan, kita juga bawa masker, kita bawa apa namanya facial, kita bawa semua. Jadi betul-betul kita jaga ya, betul-betul kita jaga. Oke, next kan, kita ada planning apa lagi kan? Kemarin sudah
membantu orang dengan panen padi apa? Selanjutnya apa? Ini masih berjalan. Kemarin itu kami dalam skala kecil, kita melihat masyarakat punya yang sudah ada di sana, lalu kami beli bibitnya, sekarang kami lagi kelola, tambah lagi 7 hektar untuk modal untuk 1000 hektar ke depan. Itu bisa bibitnya kami bagi, tapi sekarang saya lagi bekerja keras untuk mencari buyernya. Karena kalau orang udah tanam dalam jumlah besar nanti akan satu risiko untuk saya kalau saya tidak dapat buyernya. Jadi yang utama adalah tugas saya sekarang mencari buyernya sehingga mereka bisa terbantu. Mereka tanam ada yang beli kan gitu. Kalau mereka tanam gak ada yang beli kan susah, malah bikin susah mereka. Insya Allah udah sampai keluar juga ya sayangnya. Ya kita lagi menghubungi kawan-kawan di luar negeri karena membantu. Coba ya harapan pasti ini kan semua kita harus kerja keras. Ya prinsipnya waktu kami yang sekarang ini kita sisihkan semua untuk masyarakat di Pulau Buru dan membantu mereka. Ya mungkin juga kawan-kawan artis yang lain mereka bisa mengerjakan di daerah mereka. Sehingga semua sarana yang kita punya, fasilitas yang kita punya, terus kita punya kreativitas yang ada juga kita bisa membantu pemerintah. Tidak selamanya harus, kasihan juga kan pemerintah juga.